Selain punca cuaca panas berterusan dan taburan hujan yang kurang terutama di kawasan tadahan air sehingga menyebabkan paras air di empangan menurun, turut menjadi faktor penyumbang ialah kualiti air daripada sumber. Ini kerana bekalan air yang tercemar akan menjejaskan penyaluran ke loji-loji rawatan seterusnya ke empangan. Terbaru, loji rawatan Sultan Ismail di Skudai turut ditutup hampir sebulan kerana sumber air dari Sungai Skudai tercemar. Dekan Pendidik di Institut Pengurusan Alam Sekitar dan Sumber Air IPASA, Profesor Dr. Zulkifli Yusof berkata terdapat dua jenis pencemaran iaitu bertitik dan tidak bertitik. Pencemaran air bertitik ialah punca yang datang daripada bahan buangan kilang atau industri ke sungai-sungai dan boleh dinilai sampel air tersebut. Manakala pencemaran tidak bertitik berpunca daripada kawasan pertanian, pembinaan atau penternakan. Kesemua pencemaran air itu boleh mengakibatkan tahap amonia di dalam air meningkat, seterusnya tidak membolehkan ia dilepaskan kepada pengguna. Sungai Skudai merupakan salah satu punca air yang didapati mengandungi amonia. Pencemaran air di Sungai Skudai ini sebenarnya yang kalau kita kaitkan dengan punca air untuk bekalan rumah, di rumah dan minum adalah selalunya dikaitkan dengan amonia, tahap amonia yang tinggi. Keadaan ini menjadi lebih kritikal dalam masa musim kering sebab kepekatannya akan menjadi tinggi apabila isi padu ataupun luahan dalam sungai itu rendah. Jadi tidak ada faktor pencairan. Kalau masa musim hujan, mungkin pencemaran ni sama dia punya beban tetapi dia dicairkan oleh air hujan. Namun beliau menjelaskan pencemaran amonia yang berlaku memerlukan teknologi khusus selain tanggungjawab masyarakat menanganinya di peringkat awal. Sebenarnya kalau nak merawat amonia itu teknologinya memang dah ada. Banyak teknologi, cuma murah atau tinggi, murah ataupun mahal. Tapi yang lebih penting sebenarnya ialah bukan saja teknologi itu ada, tetapi kita kena kawal daripada punca. Umpamanya sistem kemahan mestilah efisien untuk rawatan amonia. Kemudian dalam masa yang sama, orang ramai pun mesti berperanan juga supaya tidak melepaskan pencemaran terus ke dalam longkang dan masuk dalam sungai. Seorang lagi pakar dalam rawatan air dari IPASA, Profesor Azmi Aris pula memaklumkan kekurangan air di punca khususnya semasa musim panas boleh menyebabkan kandungan klorin meningkat dan tidak sesuai dilepaskan kepada pengguna. Penggunaan klorin di loji rawatan air secara berlebihan boleh memberi kesan sampingan. Ini macam di Sungai Skudai, yang mana diorang ni memang daripada masa ke semasa, especially musim kering, dia akan menghadapi kandungan klorin yang sangat tinggi dalam sungai. So it is better untuk shut down loji tu daripada kita teruskan lawatan, sebab memang kos dia akan menjadi sangat tinggi dan memang tak bagus pun kalau kita... Kedua-dua pakar ini turut bersetuju supaya langkah pencegahan diambil khususnya di punca, termasuk mengawal pembuangan sisa di peringkat industri, petani dan peternak selain isi rumah. Mereka menyatakannya dalam satu temubual khas bersama RTM di Johor Bahru. Memperluas pengetahuan mengenai latihan kebombaan kepada bukan sahaja anggota bomba dan penyelamat, malah kepada pengamal media dan masyarakat menjadi objektif utama pasukan bomba dan penyelamat Malaysia Johor. Melalui program bomba komuniti media, pengamal media di negeri ini didedahkan dengan pelbagai informasi mengenai kerja serta fungsi peralatan bomba selain mengeratkan lagi hubungan antara media dan bomba. Fungsi media yang merupakan penyalur informasi membantu mendidik masyarakat mengenai tugas anggota bomba.
Khusus sehari itu melibatkan 44 pengamal media pelbagai agensi negeri ini dan 30 anggota bomba dan penyelamat terlibat dalam memberi penerangan mengenai kegunaan peralatan dan kenderaan bomba di setiap stesen. Pada khususnya kita rangka dan kita jalankan supaya pihak media sendiri dapat mengambil beberapa pengalaman ataupun pengetahuan dari segi kebombaan khasnya semasa kecemasan. Contohnya kalau berlaku suatu kecemasan di tempat masing-masing, banyak kebakaran, pihak media juga boleh mengambil tindakan awal bagi membenteras ataupun mencegah kebakaran itu lagi merebak lagi besar lagi. JBPM Johor turut mensasarkan 10 pasukan bomba komuniti bagi setiap balai bomba di negeri ini dengan 2,000 sukarelawan bomba dalam kalangan masyarakat sedang dalam proses latihan. Sehingga kini, 85 pasukan bomba komuniti dengan 970 anggota didaftarkan seluruh negeri. Pengamal media turut teruja apabila berpeluang terlibat dalam program tersebut kerana selain membuat liputan bencana atau kemalangan, mereka tahu bagaimana sesuatu peralatan bomba berfungsi. Jadi dengan ini kita dapat menyalurkan maklumat-maklumat yang kita dapat pada hari ini kepada masyarakat. Jadi yang kedua, pada media itu sendiri, dia telah menimba pengalaman dan juga menjadi seorang bomba komuniti, secara tak langsung dapat membantu pihak bomba dalam apa cara menyelamat dan operasi bomba secara tidak langsung. Kita pengamal media diberi banyak maklumat tentang bagaimana anggota bomba bekerja, macam mana, apa kesukaran yang mereka hadapi, berapa tempoh masa, contohnya satu kes tu untuk pergi ke lokasi berapa lama. So di situ kita macam wartawan, sama ni kita pergi ke scene terus, tapi mereka dapat panggilan macam mana dia orang nak prepare semua. Kita program ni kita tahu macam mana step by step apa yang perlu dia orang lakukan. Dapat menyaksikan, diberikan peluang kepada kita mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak bomba apabila mereka berlaku kecemasan, tak kisahlah kebakaran, kemalangan ataupun apa juga yang berlaku. Dan seharusnya hari ini kita dapat belajar pasal macam mana nak kawal kebakaran kalau ada berlaku kat rumah, so tak perlu panik. Dengan teknik yang bomba ajar ni, kita boleh lebih bersedia. So mungkin dapat kurangkan risiko berlaku kebakaran kat rumah lah. Dan pada masa tu, pada masa sama juga kita boleh rasai pengalaman macam mana anggota bomba bertugas. Kita boleh masuk dan kita boleh bernafas lebih kurang 22 atau 25%. Sekian paparan Johor, kembali ke Studio 3 bersama rakan penyampai Nolela di Angkasa Puri.